semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bimar Abdullah. Dan di kesempatan kali ini, pagi kali ini, teman-teman, saya sudah berada di Terminal Jati Kudus. Dan saya bakal trip mencoba armada angkatan pagi dari timur yang milik New Satika. Jadi ini saya sudah beli tiket juga, teman-teman. Dapatnya seat mana ini? Nomor 11, nanti kita pindah ke seatnya. Dan saya kebetulan berdua sama teman saya, nanti sama Mas Dom, dia naik dia naik yang 2T ya, yang lowo ireng. Kalau saya naik yang ini Pinarello ya. Gue menang keywordmu itu hadiah ke aku. Oh mana? Ya. Nanti kalau misalkan saya menang, saya sampainya duluan di Bekasi, nanti saya kasih giveaway buat dua orang pulsa 50 ribu. Pulsa 50 ribu, yang penting kalian komen aja kalau nonton video ini sampai selesai dan udah like sama subscribe pasti deh ya. Dua orang pulsa 50 ribu. Ya lah mas, deal ya. Kalau aku sampai duluan, semoga sampai duluan. Kalau enggak ya wis, ya pokoknya tonton terus sampai selesai teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe ya. Oke, yuk terus. Tiketnya teman-teman, dan nanti saya duduk di seat 11. Wah, seat nanti aja lah ya, gampang kita masuk ya. Dapat biskinis-kinis lur. Ini busnya armada untuk pagi ini teman-teman, ada Pinarello dan Lowo Ireng. Jadi nanti jalan bareng ini. Penasaran saya sama angkatan paginya ini sampai kayak dari timur kayak apa, kalau dari barat kan udah pernah ya. Kayak apa gitu sensasinya. Kepo. Pelayanannya seperti apa, servisnya seperti apa ya, Pak? Iya, tunggu saja ya. Tunggu saja ya, kepriwe lah. Oh, ya gitu. Ya udah teman-teman. Kita sambil menunggu pemberangkatan ini. Lawa airannya busak ya. Iya, awan-awan lama metu ya. Halo dulu pak. Pik, aku tak mulai ya Pik. Iya, ini di mana aku, Pik? Orang-orang ngawur gue langsung netizen pada komen. Bercanda lur. Tadi kami sih, jangan lupa ya. Apa tuh? Sumatera. Oh iya, siap. Naik apa, Pik? Naik Family Raya. Oke, ini itu bisa jadi channel. Siap. Penumpangku Mas Bima kan pengeloro. Kita sing berdiri anjatan itu tambah sisi mau berdiri kacanya Mas Bima mau. Polua, oke? Okay. Ya. Mas Bima ngerokok gak? Enggak. Enak. Lo tinggal ngerokok mas. Frit Aqua Frozen. Ini berapa mili nih ya? 330. Yang sedang, enggak gede. Enggak gede, enggak kecil, yang sedang.
siang-siang. Oh ireng, lomo kok awan-awan. Itu kan? Oh. Aku masih Pantura. Ah, kan itu terkenal banget dulu itu. Ya, Fabri masih seneng lari-lari. Sabar subur Surabaya ini. Ngetol terus aja. Oh ngetol terus? Enggak tahu. Eh mas! Sabar. Kayaknya kalau udah males ya umis.
kira orang situ asli, Mas? Dia emang asli, asli sana. Orang di Pak Budi. Oh, namanya Pak Budi juga? Bareng apa enggak antar take off? Belum kiri. Ngopo nih ke Mas Brian si gile ya? Ngopo nih kok nyetelan udah rem. Akhirnya kita tiba di rumah makan Bukit Indah, teman-teman. Cuma ini servisnya di sini karena dua bis doang ya, dua bis aja. Kan biasanya di sebelah sana itu. Cuma kita di sini. Jadi yuk langsung kita makan aja ya. Duh, Mas Brian sibuk banget ini, Mas Brian. Apa yang mangkat, Mas? Apa yang mangkat? Apa yang mangkat? Mangkat ta. Saiki langsung. Wih, setara. Ini adalah servis makan yang saya ambil, teman-teman. Pakai sayur tahu, cuma tahunya satu, sama ayam disambelin. Ini untuk kuponnya tadi ya, disobek di bagian sini depan. Masih sama tiketnya seperti ini. Besok tak minta Pak Priyo yang sampulnya ganti lah. Jangan yang ini ya. Oke, yuk teman-teman makan dulu ya. Oh iya, ini untuk seri bisnya itu P1 kalau dari timur angkatan pagi. Kalau yang dua yang Lowo Ireng P2. Yuk makan dulu. Oke teman-teman, akhirnya saya sudah selesai makan dan saatnya kita nge-review bus ini ya. Jadi bus ini tuh menggunakan bodi Jetbus 3 MHD by Karoseri Adiputra terbaru ya, MHD. Cuma ini sayangnya MHD ini, MHT-nya Santika ini pintu tengah, teman-teman. Oke, kita langsung ke lihat sampingnya sama interiornya ya. Nah, yang saya bilang MHD kan keunggulannya di bagasi. Bagasinya los. Cuma ini ada pintu tengah, jadi kan ya kehalang lah. Terus ini untuk bagian pol paling belakang, kita lihat. Ini untuk tampilan belakangnya ada stiker Spearhead Pelukis Malam, Pinarello. Yuk kita masuk interiornya. Tutup lagi. Nah, ini untuk dashboardnya seperti biasa ya, masih sama dengan Adiputra yang terbaru. Ini untuk setirnya 1626 yang kecil, kan biasanya ada yang gede tuh, ini kecil. Oh, yang gede yang outsourcing ya. Speedometer juga ada yang terbaru yang putih. Ini untuk bagian depannya ya, dan seperti biasa ciri khas Santika itu dia pakai sekat untuk kenyamanan kru maupun penumpang. Kita lihat bagian interiornya. Ini untuk seat paling depan. Total seatnya ini ada 28 seat ya, teman-teman. Bed covernya gede-gede banget ya. Ada sama bantal juga di sini ya, teman-teman. Terus untuk seat paling belakang bisa kita lihat di sini. Ini udah mentok paling belakang ya. Seatnya gede-gede banget loh. Aldila ini, kalau Santika itu setahuku langganannya Aldila. Gede banget seatnya. Seatnya gede ditambah bed cover kayak gini loh. Wah, bantal. Wah, nyaman banget lur. Oh ya, terus sudah terdapat USB port juga pastinya ya. Biar untuk ngecas, biar nggak kehabisan baterai. Terus apa lagi ya? Untuk di atasnya masih sama sih, teman-teman. Nggak ada yang mencolok banget.
Terus karena ini bisnya pintu tengah, jadi toiletnya itu terdapat di tengah, di sebelah sini. Ini untuk penampakan toiletnya. Wangi banget toiletnya, asli. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk review interiornya ya. Kalau kurang lengkap, kalian langsung komen aja di kolom komentar. Nanti bakal saya balas insya Allah, oke? Yuk kita sambil nunggu pemberangkatan. Cap jus, cekidot. Pagi di situ makannya ya, nggak di sana. Iya. Orang mas, kalau kamu sakau lagi macam.
Thank you.
gitu. Sudiro. Prostelengnya kena ini. RN. Lah iya kalau udah penyakit prostelengnya kan wis. Desain nih ya. Wah, sini mah. Jadi sama semangat. Las oleh. Si Marta macet ya gitu. Iya. Yang pacar. Gini ini kalau pas bareng jam angkatan, jam pulang kerja. Rapet. Sinar Jaya itu kan kosong. Salah satu agen New Santika yang laris ini Bekasi Timur. Mantep asli. Pagi sore jos semua penumpangnya. Alhamdulillah finish tuh guys. Terima kasih. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Hati-hati ya Pak. Makasih banyak ini Pak. Alhamdulillah.
akhirnya sampai juga teman-teman nih, berhubung hujan jadi langsung saya tutup aja ya. Pelayanannya mantap sih, nggak mengecewakan, alhamdulillah. Mas, tak mulai sih ya. Alhamdulillah teman-teman, sampai selamat tujuan, pelayanannya jos gandos. Ini karena macet aja jadi sampainya ini kemalaman. Kalau lancar ya aman. Oke teman-teman, see you next video, bye-bye.